Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas sebuah pesan dari Oda Sensei yang cukup mengejutkan kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, melalui akun Twitter resmi Eiichiro Stubb, Oda Sensei memberikan dua pesan yang menyenangkan sekaligus menyedihkan. Kita mulai dengan pesan yang menyedihkan dulu. Dalam tulisan Oda Sensei, di sana dijelaskan bahwa manga One Piece akan libur 1 bulan. Dimulai dari chapter 1054, yang artinya masih ada 2 chapter lagi. Kita bisa membaca chapter sebelum libur, yaitu chapter 1052 pada minggu ini dan chapter 1053 pada minggu depan. Setelah itu, One Piece akan libur akhir Juni hingga pertengahan bulan Juli. Nah, lalu apa penyebab Oda Sensei begitu lama libur menggarap manga One Piece? Penyebab yang pertama adalah saat ini Oda Sensei sedang disibukkan dengan One Piece live action. Seperti yang kita tahu, Oda Sensei memang terjun langsung di penggarapan One Piece live action agar alur ceritanya memang sesuai dengan harapan. Dan Oda Sensei akan pergi ke Afrika, yang mana Afrika menjadi lokasi tempat pembuatan One Piece live action. Ya, semoga saja dengan Oda Sensei langsung terjun dalam penggarapannya, membuat jalan cerita live action memang benar-benar bagus. Nah, lalu yang menjadi alasan kedua dan merupakan kabar membahagiakan untuk kita semua mengapa manga One Piece libur 1 bulan adalah karena Oda Sensei akan rehat untuk mempersiapkan saga terakhir dari cerita One Piece, yang artinya final cerita One Piece sudah di depan mata dan akan memperlihatkan pertempuran-pertempuran yang jauh lebih gila lagi daripada melawan Yonko. Dan tentunya akan menuju ke Laughter. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Sudah siap untuk saga terakhir dalam cerita One Piece yang selama ini kita nantikan? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.